Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Apa kabar anda hari ini? Dokter Tak kembali hadir menjumpai anda bersama saya Wafiq Aziza. Nah pemirsa dan pendengar di edisi hari ini 12 November diperingati sebagai hari kesehatan nasional yang ke-57 tahun Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku Nah di episode hari ini pemirsa dan pendengar kita akan membahas terkait dengan bagaimana rehabilitasi medik eh, pada pasien pasca COVID-19 Nah untuk membahas hal penting dan menarik ini sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV Dr. Sylvia Evelyn Aritonang, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Halo dokter, selamat sore dok. Selamat sore Mbak Aziza. Apa kabar dok hari ini? Baik, luar biasa. Ya, jadi ini salah satu tema yang sangat menarik untuk sama-sama kita bahas dok terkait dengan rehabilitasi pasca COVID-19. Bisa dijelaskan terlebih dahulu dok untuk mengenal lebih jauh seperti apa itu rehabilitasi medik dan kedokteran fisik dok? Ya, oh, terima kasih. Uh, jadi rehabilitasi itu sendiri berasal dari kata re, re artinya kembali atau mengembalikan sedangkan habilitasi berasal dari kata ability yaitu uh, fungsi atau kemampuan. Jadi rehabilitasi itu sendiri berarti uh, mengembalikan kemampuan atau fungsi uh, secara medik atau kedokteran. Nah, rehabilitasi medik itu sendiri adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan uh, yang terjadi akibat adanya gangguan uh, kondisi sakit cedera atau penyakit yang mengakibatkan menurunnya fungsi seseorang. Nah pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan berbagai metode intervensi medis, keterapian fisik dan juga rehabilitatif untuk mengembalikan fungsi optimal seseorang dan juga untuk meningkatkan kemandirian dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Iya bisa dijelaskan dok secara umum rehabilitasi medis ini secara umum contoh-contohnya bentuk-bentuknya itu seperti apa dok? Iya. Jadi eh, sebenarnya rehabilitasi medik ini sendiri eh, bentuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari beberapa eh, tim yang memiliki profesi yang berbeda-beda Jadi tim yang profesional terdiri dari pertama adalah dokter, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Kemudian ada tim eh, fisioterapi atau terapi fisik, kemudian okupasi terapi, terapi wicara Kemudian psikolog klinis, ortotik, prostetik, atau pembuatan alat bantu atau tangan atau kaki palsu. Kemudian pekerja sosial medik dan juga ada perawat rehabilitasi. Jadi kami bekerja eh, berkolaborasi dalam satu tim rehabilitasi medik untuk eh, meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien. Ya, meningkatkan kemampuan fungsional kepada pasien. Kita ke. Pasien pasca COVID-19, dok, ya. yang membutuhkan e, rehabilitasi itu biasanya dalam kondisi seperti apa, dok? Ya, e, seperti kita tahu bahwa hampir dua tahun ini ya e, COVID-19 e, menyerang ya, artinya kurang lebih menyerang kita semua. Jadi kita terdampak oleh adanya COVID-19 ini, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, kalau dalam kesehatan itu pasien akan e, mengalami penurunan fungsi. COVID-19 menyerang paru jadi dia akan menurunkan uh, fungsi paru yaitu pasien yang jadi sulit nafas ada keluhan pernafasan yang lain seperti batuk, sak, ya kemudian uh, disfungsi uh, aktivitas sehari-hari jadi misalnya dengan adanya kelemahan atau dengan adanya sesak jadi akhirnya mengurangi aktivitas fisiknya jadi akhirnya dia uh, berkurang juga kemampuan uh, bergeraknya, lokomotornya, mobilisasinya akhirnya banyak juga fungsi-fungsi lain tidak hanya fungsi paru yang terganggu. Jadi fungsi karena penyakit Covid ini adalah penyakit tidak hanya menyerang organ paru tapi dia menyerang sistemik artinya multi organ, bisa menyerang jantung, ginjal, muskuloskeletal dalam artian tulang, otot, sendi-sendi itu juga ikut terserang oleh karena penyakit inflamasi dari Covid ini sendiri. Jadi berbagai fungsi organ itu menurun dan akhirnya juga fungsi kita dalam melakukan uh, fungsi kita sebagai manusia itu akhirnya jadi berkurang juga karena COVID-19 ini. Iya, jadi ini kan rehabilitasi setelah uh, terkena uh, COVID-19, ya. dok. Seberapa penting sih dok rehabilitasi ini dilakukan karena masih banyak orang yang merasa kalau setelah COVID itu sudah aman, tidak perlu lagi untuk ya. melakukan rehabilitasi? Iya. Uh, sebenarnya program rehabilitasi ini secara hierarki sebenarnya dimulai as soon as possible. Jadi sebenarnya dari rehabilitasi ini, kita terbagi menjadi pencegahan, rehabilitasi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi, kalau primer itu sebenarnya sebelum terkena penyakit, sebenarnya ya, jadi dengan program rehabilitasi, kita harapkan dengan pasien, misalnya, melakukan latihan, aktivitas yang dapat meningkatkan sistem imun dia dan pencegahan-pencegahan lain supaya tidak terkena penyakit. Kemudian, rehabilitasi di pencegahan sekunder itu dia. Um, apabila sudah terkena penyakit nah itu kita melakukan program rehabilitasi untuk mengurangi tingkat keparahan penyakitnya. Jadi ada program yang kita desain tergantung kondisi pasien per pasien itu akan berbeda. Jadi kita akan merancang programnya sehingga uh, pada pasien kita berikan program latihan rehabilitasi sehingga dia dapat uh, cepat sembuh dan juga dia mengurangi lama rawat atau lama ya lama rawat dan juga mengurangi tingkat keparahannya. Nah, kalau di rehabilitasi pencegahan Tersier itu uh, kita mencegah kecacatan atau mencegah uh, dampak hendaya uh, penurunan fungsi yang lebih dan juga mencegah supaya tidak terjadi reinfeksi lagi, reaktivasi lagi dari virusnya. Jadi kita berikan program latihan, terstruktur, terarah, teratur pada pasien per pasien. Ya jadi karena sangat penting sekali ya uh, rehabilitasi pasal COVID ini dok, dan tentu harus berdasarkan pengawasan dokter juga ya dok, walaupun ya, dilakukan di rumah, tapi tetap harus uh, melakukan pantauan dari dokter. Sistemnya itu seperti apa dok? Ya idealnya memang uh, dipantau. E, oleh dokter. Tapi oleh karena e, kadang keterbatasan ya, jadi tidak selalu e, rumah pasien misalnya dekat dengan pelayanan kesehatan. Jadi se, memang kalau pada idealnya itu memang harus dipantau oleh dokter karena kan kita tahu sendiri bahwa COVID-19 e, ini juga e, selama dia terkena penyakitnya ataupun pasca COVID-19 terjadi penurunan fungsi yang tadi kita sudah bahas. Jadi salah satunya tanda-tanda vital misalnya, jadi e, frekuensi nafasnya jadi cepat, saturasi oksigennya turun, jadi itu perlu pemantauan. Jadi kalau misalnya pun pasiennya uh, tidak mendapatkan pengawasan ketat oleh dokter, namun sebelumnya, sebelum kita berikan program rehabilitasi, kita berikan edukasi kepada pasien apa yang harus dipantau selama melakukan latihan atau program rehabilitasi selama isoman diri di rumah atau Uh, setelah pasca covid uh, melakukan rehabilitasi di rumah, bukan di rumah sakit nah yang perlu dilakukan tadi itu seperti apa dok contohnya? nah uh, contohnya apabila misalnya pasiennya jadi program rehabilitasi medik itu sendiri tergantung disfungsi apa yang terjadi, misalnya disfungsi pernafasan, nah, kita lebih menitik beratkan terutama pada latihan pernafasan jadi latihan pernafasan sendiri pada covid-19 itu menyebabkan um, kita kita inspirasi atau menarik nafasnya itu tidak bisa normal. Jadi pada normalnya itu kurang lebih kita bisa menarik nafas itu dua atau tiga detik e, normal ya, bukan menarik nafas dalam. Tapi pada kondisi kita terkena COVID ataupun pasca COVID yang terdampak gejala sisanya, nah itu penafasnya menjadi e, pendek dan e, cepat. Jadi kita harus melatih kontrol breathing kepada pasiennya supaya pasiennya dapat melatih. E, Nafas dan dalam lebih lama. Kemudian juga selain latihan pernafasan atau kontrol breathing yang penting buat pasien, e, latihan batuk juga kita bisa berikan kepada pasien. Latihan postur supaya dia tidak e, apa namanya ter, tidak terjadi kekakuan pada sendi-sendinya ya, karena biasanya kalau pasien sesak dia biasanya post, posturnya akan tidak baik. Jadi kita memperbaiki posturnya. Kemudian kita melatih juga anggota geraknya atas maupun bawah supaya dia bisa melakukan aktivitas baik aktivitas sehari-hari dengan tangan ataupun berjalan seperti itu dan tentu antisipasi lebih dini lebih perlu dilakukan ya, ya dalam COVID-19 ini baik pemirsa dan pendengar kita akan lanjutkan lagi perbincangan kami bersama dengan dokter uh, Silvi uh, terkait dengan uh, treatment seperti apa yang perlu dilakukan ketika menjalani rehabilitasi COVID-19 Dokter Tak kami lanjutkan pemirsa dan pendengar masih bersama dengan Dok Silvi terkait dengan bagaimana rehabilitasi pasca COVID-19. Nah di segmen sebelumnya Dok kita kan sempat menyinggung terkait dengan gejala sisa dari COVID-19 ini. Nah bagaimana kemudian Dok tanda yang bisa kita kenali ketika terjadi gangguan pernafasan setelah COVID-19 Dok? Ya jadi uh... Pasca COVID 19 itu menyisakan gejala sisa yang sangat mengganggu kepada para penyintas COVID 19 itu sendiri. Nah kalau gejala pernafasan itu paling sering itu eh, yang sisa itu adalah sesak. Jadi pasien-pasiennya walaupun sudah dinyatakan sembuh dari COVID 19 tetap merasakan sesak atau nafasnya jadi lebih pendek-pendek. Kemudian gejala pernafasan yang lain yang sering juga adalah batuk. Jadi batuk itu e, memang e, seringnya itu adalah batuk kering, tapi ada juga yang produktif atau berdahak seperti itu. Jadi paling sering adalah yaitu sesak dan batuk juga. Kalau ya. untuk pernafasan ya terkait dengan gejala sesak dok, bentuk rehabilitasinya dan juga posisi apa yang paling baik untuk bisa dilakukan oleh penderita dok? Ya, jadi kalau untuk e, sesak yang paling pertama, yang paling membantu itu adalah posisi pron atau posisi tengkurap. Jadi, pasiennya e, lebih cepat, itu lebih baik pos, diposisikan tengkurap, karena e, pada COVID-19 ini e, paru-parunya itu berisi infiltrat atau e, kurang lebihnya seperti e, ada cairan, ya. Jadi, yang mengganggu e, proses pengembangan dari paru itu sendiri. Jadi, dengan kita posisi tengkurap atau proning, itu e, dapat membantu dengan gravitasi infiltrat tadi akan berada di bawah sedangkan alveolus atau uh, sel di paru itu akan mengembang lebih leluasa di uh, posisi di paling atas atau di punggung jadi posisinya tapi uh, pron itu mungkin pada sebagian orang agak kurang nyaman ya jadi kalau tidak adaptasi atau tidak biasa jadi kita harus mengedukasi uh, pasiennya untuk uh, proning dengan posisi senyaman mungkin jadi posisinya kepala bisa miring kanan atau ke kiri untuk tetap jalan nafasnya tetap baik kemudian bisa diberikan bantal mungkin tipis ya kalau di bagian leher atau dada kemudian nanti kita taruh juga bantal yang agak tinggi sedikit di bagian pinggul ya jadi perutnya tidak tertekan jadi otot otot nafas utama kita diafragma itu akan mengembang lebih baik dengan posisi proning jadi sebenarnya paling bagus proning atau modifikasi dari proning jadi kalaupun pasien beberapa pasien tidak nyaman dengan posisi pron itu kita boleh modifikasi proning yaitu dia seperti memeluk guling miring tapi hampir tengkurap seperti itu jadi kalau memang betul-betul tidak bisa tengkurap, yang e, pilihan kedua adalah e, posisi miring dengan hampir tengkurap atau kita sebutnya biasanya modifikasi proning seperti itu. E, proning ini ada batasan usianya dok atau seperti apa? Ya jadi sebenarnya e, pal, untuk pasien covid atau penyintas covid ini paling baik, tapi ada beberapa kontraindikasi. Jadi kalau kontraindikasinya ya misalnya e, anak misalnya atau atau e, lansia dengan penyakit jantung e, riwayat pas operasi terutama di bagian dada kemudian ada riwayat eh, gangguan eh, pembekuan darah, ya, jadi gampang lebam-lebam kalau kita terlalu lama proning. Jadi, ada beberapa eh, kontraindikasi eh, yang pemberian eh, posisi proning ini sebenarnya. Jadi, kalau ada tanda-tanda eh, satu ketidaknyamanan, kedua. Ada penyakit-penyakit tadi mungkin uh, untuk posisi proning harus dikonsultasikan dulu dengan uh, tenaga kesehatan yang ada di uh, sekitar atau terdekat seperti itu. Iya terkait dengan uh, istilah long covid dok. Ini yang membedakan kondisinya karena saya meriset sempat meriset ini tetap ada gejala ya dok. Setelah long covid itu seperti apa dok? Iya jadi memang uh, dari penelitian banyak bahwa uh, pada pasien yang sudah dinyatakan sembuh ya baik berdasarkan kriteria isolasinya ya akan berbeda antara yang tanpa gejala ringan, sedang, berat ataupun kritis. Jadi apabila sudah dinyatakan e, lolos dari isolasinya, sudah lewat isolasi, apalagi kalau ada fasilitas PCR ya. Jadi apalagi PCR-nya udah negatif, jadi e, dinyatakan sembuh ya, klinisnya juga tidak memberat, ada perbaikan, nah, tapi masih ada gejala sisa setelah e, COVID ini. Jadi kita sebutnya biasanya after covid-19 sindrom ya jadi uh, ada gejala-gejala sisa walaupun sudah dikatakan sembuh nah itu disebut uh, sindroma pasca covid nah kalau long covid itu sendiri sindroma pasca covid-19 yang terjadi lama hmm. uh, ada penelitian yang bilang lebih dari empat minggu ya berdasarkan CDC ya dan itu bisa berlangsung bisa sampai tiga bulan enam bulan bahkan ada penelitian yang bilang masih ada sampai satu tahun jadi uh, karena ini penyakit baru ya virus baru, jadi penelitiannya mungkin belum bisa e, menyimpulkan ke satu titik. Tapi jadi gejala yang muncul dalam COVID ini bisa berlangsung 4 minggu sampai berbulan-bulan lamanya gitu. Walaupun sudah dinyatakan sembuh dari COVID 19. Bentuk rehabilitasinya sendiri dok, apakah ada perbedaan atau seperti apa? Ya kalau bentuk rehabilitasinya e, tentunya akan berbeda tergantung dari gejala apa yang sebenarnya masih ada pada pasien karena gejala uh, long covid itu sendiri uh, ha, dikatakan dari penelitian hampir 80% dari penyintas covid itu memiliki satu dari gejala long covid. Nah, gejala long covid itu sendiri itu paling banyak 58% adalah fatigue artinya mudah lelah. Jadi uh, sesak itu sendiri lebih sedikit dibandingkan yang uh, Fatigue tadi. Jadi paling sering itu habis covid setelah uh, sembuh dari covid malah pasiennya mengeluh Rata-rata pasien yang datang ke kita tangani di rehabilitasi medik di Rumah Sakit Wahidin itu rata-rata pasiennya mudah lelah, cepat capek ya. Hmm. Jadi aktivitas padahal biasanya selama ini bisa tuh uh, nyapu, nyuci piring, aktivitas hari-hari berumah tangga atau bersih-bersih sedikit. Tapi kok ini uh, ringan saja tapi mudah capek gitu. Jadi uh, itu pertama gejalanya. Kemudian yang lain banyak. Jadi bisa terjadi masih ada batuk, sisa-sisa batuk. Kemudian e, nyeri sendi, nyeri otot, kemudian ada kelemahan. Bisa juga gangguan kognisi karena sempat e, mungkin pada saat COVID e, sempat hipoksia atau kekurangan oksigen ke otak ya. Jadi apalagi kalau pasiennya sempat delirium, sempat menggunakan ventilasi mekanik waktu di rumah sakit. Nah itu biasanya bisa juga terjadi gangguan kognisi, gangguan atensi, memorinya, sulit berkonsentrasi seperti itu. Jadi banyak sekali gejala yang dilaporkan pada pasien-pasien penyintas Covid tapi memang yang paling sering dilaporkan hampir 58% itu adalah mudah lelah dan um, fatigue gitu. Ya, ketika kemudian Dok ini pasien penyintas Covid-19 merasa mudah lelah, pendekatan atau rehabilitasi medik apa yang sebaiknya dilakukan, Dok? Ya. Jadi uh, apabila pasiennya mengeluhkan gejala-gejala uh, post Covid atau long Covid itu tentu saja kita melakukan asesmen dulu kepada pasien karena setiap pasien akan berbeda programnya. Jadi kita akan melakukan asesmen uji fungsi, uji fungsi apa yang terganggu, kebugaran kardiorespinya biasanya kita cek. Nah itu paling sederhana biasanya yang kita lakukan pada saat asesmen awal itu adalah menentukan tingkat kebugaran kardiorespi. Jadi bisa dengan melakukan latihan sit to stand, jadi pasiennya akan disuruh duduk berdiri, Uh, kita hitung dalam 30 detik itu nanti dia akan mampu berapa kali dalam 30 detik, atau bisa juga dengan uh, breath sound test jadi di breath count test itu nanti pasiennya akan menghitung dalam satu kali tarikan nafas dia akan mampu uh, menghitung berapa kali misalnya contohnya kita menarik nafas dalam, kemudian kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 20. Rata-rata kalau yang baik itu sampai 30, satu kali tarikan nafas kita mampu 25-30 hitungan, sampai 30 bisa. Nah kalau pada pasien uh, post-covid rata-rata itu, kalau endurance atau kebugaran kardiorespinya jelek, dia tidak akan sampai dari 10, jadi biasanya kalau kita breath count test, kita tes sederhana, dia tidak bisa mampu lebih dari 10 count test, nah itu kita bisa curiga dia adanya eh, kelemahan atau eh, rendahnya kebugaran kardiorespinya ya jantung parunya. Nah itu yang paling sederhana sebenarnya untuk kita nilai nanti. Kalau yang lebih eh, advance nya lagi, biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kita akan melakukan uji jalan 6 menit. Jadi pasiennya mampu nggak jalan dalam waktu enam menit berapa ratus meter? kemudian kita konversikan ke dalam rumus untuk tahu kapasitas fungsional paru uh, pasien itu. Nah setelah kita melakukan asesmen baru kita akan memberikan program rehabilitasi uh, kebugaran kardiorespinya. Tentu saja latihan yang diberikan tadi uh, merupakan suatu uh, program yang uh, terdiri dari beberapa program seperti latihan pernafasan, latihan baktuk. Kalau pada latihan kebugaran kardiorespi ini uh, yang kita berikan adalah latihan aerobik dimulai dari intensitas ringan, kemudian naikkan sedang, dan intinya adalah kita akan mencapai adaptasi pasien itu mampu nggak melakukan aktivitas fisik mulai dari yang ringan, sedang sampai nanti dia bisa melakukan aktivitas dia sehari harinya sebelum kena COVID. Terkait dengan long COVID ini, dok, berapa banyak biasanya, berapa lama maksud saya biasanya orang melakukan ini agar hasilnya itu bisa lebih optimal, dok? Ya, jadi eh, pada saat kita melakukan asesmen awal, kemudian kita berikan program pasien per pasien berdasarkan eh, hasil dan juga komorbid tentunya ya, karena ada beberapa pasien yang paling sering itu ada komorbid seperti penyakit penyerta ya, hipertensi, gula dan itu kita ases semuanya oleh tenaga kesehatan, dokter. Jadi eh, setelah itu kita berikan eh, rancang programnya. Setelah itu evaluasi paling cepat adalah tiga minggu. Jadi contohnya misalnya tadi situsennya dia hanya mampu Uh, hanya bisa mampu lima kali misalnya dalam 30 detik hanya mampu duduk berdiri duduk berdiri lima kali atau breath count testnya tadi hanya mampu sampai lima atau tujuh nah nanti pada saat kita setelah memberikan latihan aerobik latihan kebugaran latihan pernafasan latihan batuk dan latihan aktivitas lainnya yang sesuai dengan pasiennya nah kita akan evaluasi paling cepat di empat minggu jadi apakah nanti ada peningkatan dari kapasitas atau kebugaran kardiorespinya seperti itu. Jadi asesmennya seperti apa? Kemudian dilakukannya diulangi apakah ada perbaikan atau tidak gitu. Jadi kita reassess atau assess ulang pasiennya. Iya, baik Dok uh, Silvi, kita akan lanjutkan lagi pemirsa dan pendengar jangan kemana mana tetaplah bersama kami di Dokter Pak. serta kami lanjutkan pemirsa dan pendengar masih bersama dengan Dr. Sylvia Evelyn Aritodang, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Rohosodo, Kota Makassar. Nah, dok, tadi di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung seperti apa proses tindakan medik yang diambil ketika melakukan rehabilitasi untuk penyintas sendiri, dok. Seberapa besar sih dok kemungkinannya itu bisa kembali terkena COVID-19? Ya. Jadi eh, penyintas Covid-19 ini eh, dilaporkan bahwa eh, bisa terjadi reinfeksi atau terinfeksi ulang ya eh, Covid-19-nya. Jadi eh, lumayan banyak laporan bahwa yang sudah pernah kena jadi bisa kena Covid kedua. Eh, bahkan ada juga yang ketiga ya. Jadi eh, jadi tidak sedikit kasusnya bahwa bisa terjadi eh, Covid-19 ini. Jadi yang penting eh, karena kita tahu bahwa Covid-19 ini bisa terjadi ulangan pada pasien yang sama, jadi kita wajib untuk melakukan uh, pencegahan uh, lagi, supaya tidak terjadi salah satunya ya itu uh, melakukan protokol kesehatan yang ketat ya, seperti tetap jadi walaupun sudah pernah terkena COVID tidak terlena, oh tidak usah lagi cuci tangan ya melakukan, uh, memakai masker kemudian melakukan olahraga, makan makanan yang bergizi seperti itu, jadi pada pasien yang sudah pernah terkena COVID, eh, jadi kita wajib untuk melakukan protokol kesehatan dan juga jangan lupa melakukan vaksinasi untuk mencegah reinfeksi. Jadi selain itu juga kita harus menjaga jarak dengan orang lain sebelum pandemi ini nyatakan berakhir bahwa e, pasien mas, pasien walaupun sudah pernah terkena COVID masih bisa terjadi reinfeksi. Ketika kemudian sudah dua kali dokter terkena COVID 19, long COVID-nya juga akan bertambah atau lebih parah atau seperti apa dok prosesnya? E, long COVID itu sendiri sebenarnya adalah e, sindrom setelah COVID 19. Jadi kalau e, apa kalau long COVID-nya nanti akan bertambah itu tergantung e, derajat keparahan atau stratifikasi e, beratnya penyakit. Yang dia derita pada saat itu bisa saja, kan, dia ringan, tanpa pneumonia, atau misalnya dia uh, sedang berat, atau jadi kritis. Misalnya, jadi gejala-gejala uh, sisanya ya tergantung dari uh, derajat ke uh, gejala yang dia sempat uh, rasakan waktu itu. Vaksinasi sendiri, dok, untuk uh, pasien yang long COVID ini, apakah memang? Uh, ada batasannya atau seperti apa, dok? Nah, tetap uh, mengikuti protokol yang dianjurkan bahwa apabila pasiennya sudah uh, terkena COVID-19, penyintas, uh, tetap uh, walaupun sudah ada kekebalan hmm. uh, alami ya, ya, sudah ada respon memori alami terhadap COVID-19 ini, tetap disarankan untuk melakukan Vaksinasi setelah tiga bulan, jadi walaupun masih ada gejala long COVID setelah tiga bulan, itu tidak masalah, ya dok. Tidak masalah vaksinasi, ya. Baik, dok. Ini kemudian, dok, tadi sempat disinggung juga di segmen sebelumnya terkait dengan pasien yang sulit konsentrasi pasca-COVID-19. Ini tata laksana di bidang rehabilitasi itu seperti apa, sih, dok? Ya, jadi uh, tingkat gangguan konsentrasinya ini uh, tergantung juga, ya. Uh, apakah dia sempat dulu? terjadi delirium atau misalnya apalagi yang memakai ventilasi mekanik ya jadi sempat hipoksia lama apalagi yang irreversibel atau tidak kembali ya. Nah, jadi e, derajat keparahannya juga berbeda. Nah, tapi di rehabilitasi medik itu sendiri core kami adalah pemberian latihan fisik. Jadi pemberian latihan untuk e, meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Nah, manfaat dari latihan itu sendiri atau exercise itu juga dapat meningkatkan e, fungsi kognisi. Jadi dapat meningkatkan juga konsentrasi. E, meningkatkan atensi dan memori juga dengan pemberian latihan yang apalagi yang bersifat task oriented jadi e, melakukan latihan e, dengan berorientasi tugas tergantung e, peran dari pasien itu sendiri di kehidupan sosialnya jadi e, apabila pasiennya sudah di sudah e, mengalami gejala gangguan konsentrasi seperti itu kita berikan program latihan aerobik untuk meningkatkan kemampuan kognisinya. Dan untuk edukasi ke pasien-pasien yang sering mudah lupa atau kurang konsentrasi, kita biasanya berikan edukasi untuk pasiennya melakukan bisa melakukan latihan seperti latihan untuk meningkatkan memorinya misalnya dengan permainan misalnya ya, teka-teki silang, permainan kata gambar, kemudian dengan membaca seperti itu. Dan apabila dia ada banyak perannya atau tugasnya, boleh dia membuat catatan supaya tidak lupa. Kemudian uh, tugasnya itu dipecah menjadi tugas kecil-kecil supaya dia tidak terlalu rumit atau kompleks dalam melakukannya. Nah, itu pelan-pelan sambil melakukan latihan rehabilitasi kita harapkan uh, kemampuan atensinya, konsentrasinya juga perlahan membaik. Ya, jadi dari dari sekian banyaknya dok uh, manfaat yang dihasilkan dari rehabilitasi pasca COVID-19 ini, Dok. Target dari rehabilitasi ini sendiri, Dok, kapan dikatakan berhasil, Dok? Ya, jadi uh, target dari rehabilitasi ini adalah sebenarnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan fungsional seseorang. Jadi, apabila uh, pasiennya sudah bisa melakukan aktivitas uh, kehidupan sehari-harinya ya, basic activity daily living seperti dia bisa melakukan makan mandiri, mandinya mandiri berpakaian mandiri ya basic activity daily living kemudian pekerjaannya atau perannya di dalam rumah juga dia dapat melakukan aktivitasnya dengan baik perannya di rumah juga melakukan aktivitas dengan baik kemudian uh, bisa melakukan uh, pertama tadi aktivitas fungsionalnya dia dapat melakukan aktivitas dengan baik tanpa gejala tanpa sesak ya terutama hmm. kemudian targetnya yang berikutnya adalah kembali bekerja kembali sekolah kembali berolahraga tanpa keluhan sesak juga itu merupakan target dari rehabilitasi. Jadi apabila misalnya pasiennya nanti dapat melakukan aktivitas eh, aktivitas sehari-harinya, pekerjaannya tanpa ada keluhan sesak atau keluhan pernafasan yang mengganggu aktivitasnya, eh, itu adalah target rehabilitasi kita. Ya, jadi untuk eh, pasien yang eh, penyintas melakukan rehabilitasi ini tidak hmm. perlu lagi untuk khawatir berlebihan ya dok. Ya. Terkait dengan kondisi kesehatan. Ya, jadi, Uh, tidak perlu khawatir berlebihan jelas jadi uh, apabila tidak tahu apabila takut mungkin bisa menanyakan kepada tenaga kesehatan terkait untuk uh, supaya uh, khawatirnya bisa berkurang ya karena uh, pengaruh dari covid juga membuat cemas depresi itu jadi uh, perlu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan terkait untuk mengurangi kekhawatiran atau kecemasan kemudian dengan melakukan uh, program rehabilitasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan fungsional yang optimal dan diharapkan dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, bekerja dengan baik, dan juga akhirnya tingkat kemandiriannya pun dapat tercapai dan di akhir dari goal kita adalah meningkatkan kualitas hidup pasien itu. Meningkatkan kualitas hidup pasien ya. baik. Pemirsa dan pendengar kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Dok Silvi. tetap jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dokter Pak. Dokter kami lanjutkan pemirsa dan pendengar kita lanjutkan lagi perbincangan kami di segmen sebelumnya. E, banyak mitos dok yang beredar di masyarakat terkait dengan long covid ini. Ada yang mengatakan bahwa dia masih menular dan takut untuk beraktivitas. Itu mitos atau fakta sih dok? Ya, jadi e, sebenarnya yang penting adalah pada saat pasien sudah dinyatakan keluar dari isolasi dan tidak ada lagi gejala pernafasan yang makin memburuk, ...dan sudah dinyatakan sembuh oleh uh, dokter ya... Dinyat, uh, ...jadi tidak hanya sekedar uh, oh, PCR negatif misalnya ya... ...itu memang membantu tapi uh, terakhir kan dari WHO... ...apabila tidak ada fasilitas PCR tidak apa-apa... ...tidak melakukan PCR uh, tidak harus menunjukkan negatif... ...tapi yang penting berdasarkan kriteria ringan sedang beratnya... ...harus melakukan isolasi sekian lama... Nah ...dan ditambah dengan adalah uh, keputusan dari dokter bahwa dinyatakan sembuh... Nah. Apabila masih ada gejala sisa yang lain seperti mudah lelah, tadi nyari otot, nyari sendi-sendi, uh, kemudian mungkin ada hilang penciuman ya dan lain sebagainya ya banyak sekali gejala long covid itu. Uh, tapi jangan khawatir, jadi tetap uh, tetap harus melakukan uh, aktivitas. Jadi jangan uh, tambah stres ya uh, malah menambah isolasinya, jadi menambah inactivity, menambah tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada melakukan latihan apapun malah nanti uh, jadi lebih jelek kapasitas fungsinya. Jadi tetap uh, jangan khawatir. Jadi uh, sebenarnya kalau long covid sudah dinyatakan sembuh itu gejala-gejala sisa itu tidak menular lagi. Uh, dan juga uh, penting untuk pasien-pasien ini uh, untuk mencari uh, komunitasnya. Kadang-kadang ada di media sosial ya. Jadi ada komunitas-komunitas survivor yang masih ada long covid gejala sisa ini, itu bisa saling bertukar karena sebenarnya memang e, karena ini adalah kasus emerging yang baru ya covid-19 ini jadi masih banyak dilakukan penelitian-penelitian jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang belum bisa terjawab secara ilmiah jadi e, penting untuk seorang pasien itu e, perlu juga untuk e, ikut dalam e, apa namanya komunitas saling bisa saling menguatkan, saling berbagi. Oh, masih ada gejala sisa ini. Bagi ini seperti ini caranya lebih baik di saya. Walaupun belum tentu baik di pasien yang berbeda ya, tapi dengan cara itu kita akan menambah semangat, motivasi, tidak cemas, tidak depresi sehingga kita juga Pasiennya semangat untuk melakukan uh, latihan atau program rehabilitasi yang sudah diberikan kepada pasiennya. Nah, bentuk-bentuk olahraga nih, dok, yang dianjurkan untuk dilakukan ketika melakukan rehabilitasi ini seperti apa, dok? Iya, kalau olahraganya tentu paling disarankan adalah aerobik exercise hmm. karena itu akan meningkatkan kebugaran kardiorespi. Sedangkan uh, pasiennya uh, olahraga apa yang baik? Iya, kalau aerobik itu tentu saja yang menggunakan otot-otot besar, jadi bisa dengan jalan, uh, kemudian bisa juga kalau ada sepeda statis, bisa memakai sepeda statis atau treadmill. Kalau ada, ya jadi uh, yang menggunakan otot besar. Nah, tapi kalau untuk kembali berolahraga, kembali itu tergantung uh, dari olahraga apa yang disukai. Misalnya, dia ingin kembali bersepeda, atau kembali, misalnya kembali, contohnya pada atlet, misalnya kembali mau melakukan basket atau bulu tangkis. Nah, itu tergantung lagi uh, apakah dia mampu nggak melakukan aktivitasnya tanpa keluhan gejala seperti sesak. Uh, Lelah dan akhirnya terjadi penurunan kemampuan. Nah, itu jadi kalau misalnya nanti sudah dia mampu untuk melakukan aktivitasnya tanpa sesak dan lelah, dia mampu adaptasinya dengan baik, kemudian ditingkatkan aktivitasnya. Nah, itu sudah bisa kembali uh, berolahraga sesuai dengan yang uh, dimulai dengan olahraga yang paling ringan dulu. Jadi, uh, yang penting itu adalah dia kembali ke kehidupan normalnya, tapi dimulai dari aktivitas ringan ataupun olahraga yang ringan sampai dia mampu beradaptasi sehingga mencapai kemampuan uh, fungsional atau kapasitas fungsional paru dia yang baik. Ketika kemudian dok terjadi uh, gagalan dalam rehabilitasi ini berdasarkan pengalaman anda itu faktor penyebabnya apa dok? Rata-rata uh, pasien yang uh, sudah kita edukasi uh, untuk melakukan program latihan kita berikan kadang-kadang itu yang bikin uh, mereka tidak baik-baik lagi ya kebugarannya itu adalah karena mereka compliance atau ketaatan dalam melakukan uh, latihan. Itu pertama. Jadi sangat butuh uh, keinginan atau motivasi dari pasien itu sendiri. Jadi yang kadang-kadang membuat kita uh, akhirnya oh pas datang lagi nggak terlalu baik itu karena biasanya pasiennya uh, hilangnya motivasi, stres, kemudian cemas ya, apalagi ada stigma bahwa kok masih ada uh, udah uh, sembuh COVID masih ada gejalanya. Jadi itu yang bikin Pasiennya tambah tidak mau beraktivitas, jadi makin inactivity. Jadi itu yang kadang-kadang membuat proses program rehabilitasi medik kita ini jadi terhambat. Jadi sebenarnya kunci utamanya itu adalah dari motivasi dan semangat pasien itu sendiri. Jadi selain dari pasien, peran keluarga, supporting system itu sangat penting juga untuk meningkatkan program rehabilitasi ini berhasil. Terakhir dok, ini closing statement Anda, apa pesan Anda untuk uh, pemirsa agar bisa terus konsisten dan uh, terus menjala, bersabar begitu menjalankan rehabilitasi COVID-19 dan juga harapan Anda terkait dengan uh, hari kesehatan nasional tahun ini? Silahkan dok. Ya, jadi uh, program rehabilitasi medik itu sendiri pada pasien COVID maupun pasca COVID itu sangat tailor-made. Jadi artinya pasien per pasien itu akan berbeda, jadi awalnya di asesmen dulu oleh dokter, Uh, jadi kita tahu standar awal, start awal pasien ini kemampuannya, kemudian kita akan merancang programnya yang sesuai, kemudian kita akan tingkatkan sampai kuncinya adalah dia akan kembali ke kehidupan normalnya seperti sebelum COVID-19 dan dia dapat kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali berolahraga, kembali melakukan partisipasi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Jadi. Uh, kepada pasien-pasien COVID-19 ataupun pasca COVID-19, itu diharapkan untuk melakukan latihan atau program rehabilitasi secepat mungkin. Jadi, begitu ada gejala, jadi diberikan program rehabilitasi untuk mengatasi gejalanya, meningkatkan kemampuan pernafasannya, kemudian meningkatkan kemampuan fungsional yang lain. Harapannya untuk Hari Kesehatan Nasional ini, harapannya tentu saja sama dengan harapan seluruh rakyat. Indonesia dan dunia ini bahwa harapannya adalah pandemi Covid-19 ini cepat berakhir, penularan semakin berkurang. Jadi kita bisa kembali banyak beraktivitas, semuanya sehat dan Indonesia semakin maju, tumbuh masyarakatnya maupun negerinya. Ya seperti tema di Hari Kesehatan Nasional ini ya, Dokter. Ya, sehat negeriku, tumbuh Indonesia. Ya, betul. terima kasih banyak Dok sudah berbagi informasi mbak Hajar bersama kami sukses selalu dok. Terima kasih juga untuk anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan dokter Tahari hari ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit terima kasih dan sampai jumpa.